tahu air dah penuh ke belum, tengok lampu low water. Bila dia dah padam, maknanya air tangki dah penuh. Okey, lepas tu ni belah air panas. Cara nak ambil air, tolak cawan, tekan butang, baru dapat air panas. Nak dah siap, lepaskan je, dia akan stop sendiri air yang keluar lah. Okey, jadi belah air sejuk dengan air biasa, dia ada dua. Tombol dekat gambar kosong, maknanya tekan dapat air biasa. Kalau nak air sejuk dekat gambar, bintang kat sebelah sini lah. Yang ni tekan dapat air sejuk. Okey, boleh kan? Okey, dekat sini dia ada 1, 2, 3 butang. Yang pertama dia tulis hot on off. Dia switch untuk lampu air panas yang ni. Kalau nampak dia terpadam macam sekarang ni eh. Okey, kalau dia terpadam ni maknanya dia off air panas. Maknanya air panas takkan, tak ada lah. Kalau nak on balik, tekan lama-lama sampai dia nyala. Kalau jadi dia nyala tu dia maksudnya dia panas ke? Ya, dia ada panas betul. Okay. Bukan dia ada, maknanya kentung kalau lama sangat padam, maknanya air panas tak ada. Kalau dah on, kena tunggu setengah jam untuk dia panaskan balik air lah. Okey, yang sini belah air sejuk pun sama. Kalau boleh biar sentiasa menyala lah. Kalau dia terpadam, tekan balik lama-lama sampai dia menyala. Okey, yang ni untuk jimat current. Contoh kalau malam tak ada orang dekat surau, kalau nak jimatkan current dia, onkan echo dekat atas ni, tekan lama-lama, lepas tu tutup lampu je, bagi gelap. Bila gelap, dia akan kurangkan suhu air sejuk dengan panas. Masa tu dia jimatkan current lah. Keesokannya, offkan dia. Dia akan naikkan balik suhu air tadi. Okey, boleh. Okey, ni takung ni kalau penuh, cabut. Cuci, buang air dia. Sama macam kat rumah ya. Lepas tu, tarik masuk balik ke dalam lah. Okey, boleh ya? Okey.